Jakarta, jadi mau ngajakin dia jalan. Ngajakin dia jalan tuh. Ngajakin dia jalan nonton Conjuring. Aduh, malas banget dah. Nonton Conjuring 2. Tapi kayaknya gua enggak nonton sih. Tapi enggak tahu juga sih. Kayaknya mereka berdua doang. So, anyway, the weather is nice. Just sedap. Tuh, the weather is nice. No. Weather is nice. Banjir sih. So. Oh iya, ya sama. Berarti kanan juga banjir, Bu. Kanan kiri. Kiri berarti ya. Ternyata di sono udah banjir. Enggak kelihatan juga ini. Jadi kita lewat jalan setapak. Mari. Kayaknya kita nggak jadi ke Campville, nggak jadi ke Mang Village, soalnya waktunya nggak keburu karena gua terlalu bertele-tele tadi. Jadi jadwal nontonnya jam 18.20. Lihat di Google Maps nyampe nya 18.23 ya. Jadi kita berbalik arah menuju mall favorit kita bersama, yaitu Pejaten Village. Wah, gila macet banget ya buka puasa. Ya wis lah. Pejaten Village kebetulan jadwalnya jam berapa, Bro? 7, jam 7. Sekarang jam 6. Jadi masih ada waktu buat nongski-nongski. Sudah nongski-nongski. Oke. Okay. Kalau gitu sampai berjumpa di Pejaten Village. You what's up? Back with me MC BANNY. Sekarang gua lagi selingkuh. Ini ini ponakan gua. What's up? Karena enggak boleh pakai kamera, jadi kita pakai handphone aja. Borong. Duh, kakak. Handphone terus dia. Jadi, Kak. Mari kita nonton Conjuring 2. Benci banget nonton Conjuring 2. What's up? Sekarang kita di rumah dari kosan. Dan abis nonton Conjuring, salah. Biasa aja. Menurut Budo gimana Conjuring? Apaan merem? Terus aku pegang lengannya gini, terus aku kaget. Terus dia gini, ih jangan pegang. Bakagi kok Ana. Kalau menurut Nadia gimana Conjuring? Biasa aja. Oh, aduh, sombong sekali Ana kah? Tidur di kamar Santi. Mar, kalau dia memang Pak Ebot enggak mati ketidur sendiri anjing, Mbak. Au, sedia. Dia enggak panaku kalau Nadia. Ya, sekarang kita akan tidur. Enggak deh. Sekarang kita akan makan karena lagi ngirit, enggak ada duit. Fee belum pada cair, belum pada ditransfer, jadi kita makan di rumah aja. Nih, kita makan ini. Bah. Ayam rica-rica habis dipanasin. Ayam boku buatan Budo. Cakalang, Man? Cakalang udah rusak. Ya. Sama nasi uduk tadi mesen. Jadi okay. Ada baking nasi uduk. Aduh. Ya, mari kita makan. Ke mana, Kakak? Hah? Sudirman. Apa DP nama? Mintang. Ya, mari kita reguleran di Red Square. See ya. You what's up? Sampailah di Pen in Bank. Kita akan main di Red Square bersama Anointed. Anointed itu ketinggalan. Anointed itu isinya ada Mbak Kiki Marian Barcelona, lalu ada Monte Ray Monte, terus gitarisnya Mas Jake. Mari kita masuk.
Kamu lagi, Bang Engki. Aku nonton Pompom tadi siang. Apa? Aduh, masuk TV lagi berarti. Apa kabar? Nih kenalin ponakan gua. Oh. Dia lagi dari Manado liburan. Asik. Halo, Mas. Apa kabar? Oh, Bang Engki di sini. Iya. Oh. Gua colok-colok. Tau gitu mah enggak usah sound check nih kalau alatnya. Ah. Ngapain sound check-sound check kan sih? Yuk, mari. What's up? Berjumpa lagi kita. Akhirnya Jonathan Luther. Ini ponakan gua dari Manado lagi liburan. Tadinya gua mau bilang kan kalau mesti enggak macet ketigaan aja. Iya, aduh. Gua tadi cuma balik jemput dia doang. Udah, dia kan butuh jalan-jalan. Ya wis lah, Mas Anton. Halo. Apa kabar? Baik. Akhirnya main sama ini drummernya. Wah, di mana-mana loh dia. Dia nih siapa? Drummernya Al apa tuh? Ahmad. Ahmad bersaudara. Ini drummernya. Siapa lagi, Mas? Sama Anointed. And then ya yang membutuhkan. Yang membutuhkan ya, betul. Mantap. Salah satu drummer yang enggak ngelihat budget, enggak dibayar juga. Enggak apa-apa. Hobi, hobi, ya, hobi. Gitu. Ini kita hobi berdua, aja. Kita berdua. Iya, ya. Tos. Dan ada Mas Jake. Mas Jake, lu udah lihat di episode yang kemarin buka bersama. Ini ada Mas Jake sama anaknya. Kok buram pas Mas Jake nih? Bentar lu. Iya nih. Nah, Mbak Eca nggak diajak? Nggak, Mas Bang. Di rumah aja ya, jagain Alark ya. Sip lah. Gue ganti kaos dulu ya. Dikit lagi. Kita punya berapa sih? Harusnya sekarang. Yuk, ntar ya. Ganti dulu. Ladies, gents. Ladies aja deh. Nggak boleh. Gents, deng. Yuk. Yo, what's up? Bakalan manggung. Udah pada siap-siap. Dan dioperatori oleh Mas yang pakai baju merah, Bang Engki. Sudah, you good. Thank you.